Assalamualaikum dan salam sejahtera. Agrotech pada minggu ini kembali dengan pelbagai paparan mengenai perkembangan agro di negara kita. Bersiaran dari Sunway Lost World of Tambun, Ipoh, Perak, lokasi percutian seisi keluarga dengan pelbagai tarikan yang menarik. Seperti episod yang lepas, Agrotech dan Olive House akan membawakan pelbagai informasi agro berkaitan inovasi makanan Olive House serta kejayaan dua orang usahawan dari selatan tanah air dan bumi Kenyalang. Inovasi makanan adalah kaedah menghasilkan dan menambah baik makanan yang sedia ada dengan cara memasak, penyediaan bahan atau penggunaan ramuan yang berbeza daripada sebelumnya. Oleh itu, apa kata kita saksikan dua cara inovasi makanan yang akan dipaparkan untuk tontonan semua. Umum mengetahui Olive House menghasilkan produk makanan berkualiti tinggi, organik, sihat dan selamat. Antara produk keluaran Olive House yang boleh didapati adalah madu, cuka tin, jus deliver, serbuk kayu manis, kurma dan oat. Istimewanya, kesemua makanan ini boleh diinovasikan mengikut selera dan kreativiti masing-masing tanpa mengurangkan khasiatnya. Malah, inovasi makanan yang dihasilkan dari makanan yang bermutu tinggi mampu meningkatkan lagi khasiat makanan tersebut. Purpose kita adalah untuk mendidik ataupun mengajak masyarakat untuk mengamalkan gaya hidup sihat melalui pemakanan. Okay, salah satu ikhtiar kita dengan produk-produk yang berkualiti tinggi, natural dan organik, selain daripada makan terus, kita juga berkongsi dengan masyarakat tentang bagaimana kita nak pelbagaikan penggunaan produk-produk selain daripada makan terus. So hari ini apa yang kita kongsikan, resepi-resepi yang sangat mudah untuk setiap orang di negara kita ataupun di Malaysia ni untuk mencuba gabungan beberapa produk Olive House. Permulaan hari yang baik perlu bermula dengan sarapan yang berkualiti. Gabungan beberapa produk makanan ini pastinya akan menghasilkan hidangan yang enak serta berkhasiat. Jadi kami daripada Olive House, kita nak sarankan pengambilan pemakanan yang sihat dan antara pemakanan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh jadikan menu sarapan, boleh pilih produk berasaskan contohnya kita gabungkan antara oat, kurma dan choco, yang mana di Malaysia khususnya berlaku masalah yang kita sebut sebagai malnutrition atau malnutrisi. Jadi dengan mengambil sarapan yang ada kandungan choco, oat dan juga kurma, dia akan bantu untuk development kepada kanak-kanak, dia akan bantu kepada ingatan yang bagus dengan sumber vitamin B1, B6, B12. Okey, hari ini kita nak menyediakan satu menu yang sangat ringkas, sihat, mudah dan cepat, yang itu pancake afiat. Pancake afiat merupakan lempeng yang dilengkapi dengan pelbagai bahan mentah berkualiti. Caranya amat mudah. Mula-mula potong kurma safawi ini secara dadu. Kemudian masukkan telur, roll oat, oat segera dari Olive House dan pisang yang telah dipotong ke dalam balang pengisar. Kisar ke semua bahan sehingga ia menjadi adunan lempeng yang pekat. Selepas itu, tambahkan serbuk choco untuk memberikan rasa dan warna coklat pada lempeng tersebut. Kisar sekali lagi untuk menjadikan ia adunan lempeng coklat yang menyelerakan. Saya sapukan sedikit minyak. Okey, kemudian ambil satu senduk kecil saja. Okey. Mudah je. So dah jadi dah pancake kita sebenarnya. Bagi menambah khasiat serta rasa terhadap lempeng, kurma yang telah dipotong dadu boleh ditambah ke atas lempeng. Selepas itu, tambahkan serbuk kayu manis Ceylon untuk memberikan aroma dan penambah rasa. Okey, dah siap. Mudah sangat bahan-bahan yang ada dengan Olive House dan kita boleh ajak anak-anak kita buat bersama. Untuk dekorasi, so kita gunakan buah potong. Buah potong, kita ikutlah kreativiti anak-anak kita nak letak kat mana. Okey. So kita ada sedikit buah delima, buah naga. Kita ada just taburkan saja. Kemudian kita boleh gunakan kurma lagi. Kemudian
Yang ini special. Okey. Madu daripada pergunungan Kirgisan daripada Olive House. Sangat pekat dan asli ya. Kita boleh letakkan di sini. Sangat pekat. Okey. Okey, dah siap. Jadi Olive House kita menggabungkan beberapa jenis makanan untuk hasil yang lebih baik yang kita sebut sebagai detox ataupun kalau bahasa nutritionnya detoxifikasi. Detoxifikasi atau detox adalah berperanan kepada tubuh badan dengan bantu untuk mengeluarkan bahan yang tak diperlukan daripada tubuh badan seperti toksin. Inilah antara ramuan yang diperlukan untuk menghasilkan air detox. Kesemua bahan ini tidak sukar untuk ditemui di rumah. Resipi ini sangat mudah, hanya perlukan bahan-bahan yang kita ada di dapur. Pertama sekali, kita perlukan air ya. So, boleh gunakan air suam. Satu sudu teh madu Olive House. Okey. Pekat madu ya. Okey, larutkan. Kemudian, masukkan satu sudu pati delima Narsh yang berasal dari Azerbaijan. Selepas itu, masukkan pula cuka tin, air perahan lemon, hirisan lemon dan beberapa butir buah delima. Dan akhir sekali, kita masukkan sedikit daun pedana. Untuk kita dapatkan bau bau yang lebih harum, kita picitkan sedikit. Kemudian kita masukkan saja di dalam air. Dah siap. So, boleh dinikmati tanpa ais atau inginkan lebih kesegaran, boleh tambahkan sedikit ais. Okey. Rasa minuman ini menjadi lebih enak jika diminum sejuk selepas menikmati hidangan yang mengenyangkan. Saranan daripada kami Olive House untuk pengambilan minuman detox tadi lebih baik diamalkan selepas makan antara 1 hingga 2 kali dalam sehari. Dengan bantuan tadi, insya-Allah akan membantu membekalkan kecergasan berpanjangan dan juga untuk pencernaan yang lebih baik. Inovasi makanan yang dicipta menggunakan bahan makanan keluaran Olive House wajar dicuba oleh semua. Gabungan rasa berbeza pada lempeng dan minuman detox yang dihasilkan mampu menjadikan permulaan hari yang lebih baik. Seperti mana yang kita lihat tadi, resepi ataupun menu-menu yang kita sediakan adalah dari bahan semula jadi. Adalah menjadi tanggungjawab kita sebenarnya untuk menjaga pemakanan. Kerana kita tahu pemakanan sangat beri kesan kepada kesihatan. Kalau boleh, elakkanlah ataupun kurangkanlah makanan-makanan yang berproses, yang mempunyai pewarna, perisa, gula tambahan. Kerana makanan-makanan sebeginilah yang sebenarnya memberi impak kepada kesihatan dalam jangka masa yang panjang. Kami di Olive House committed untuk mendidik dan mengajak masyarakat dalam mengamalkan gaya hidup sihat dengan produk-produk yang berkualiti tinggi, natural, organik, malah mendapat pengiktirafan antarabangsa. So, jadi masyarakat di luar sana, bersama-sama kita amalkan gaya hidup afiat. Inovasi makanan sebenarnya boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Ia bukanlah perkara yang susah, sebaliknya ia memerlukan kreativiti dan penggunaan bahan makanan yang berkualiti. Hasilnya nanti pasti enak, berkhasiat dan mungkin boleh menjana pendapatan. Usaha wanita yang berhati wajar ini bermau statin di negeri selatan tanah air. Seawalnya, beliau hanya merupakan seorang pengguna sahaja. Tetapi apabila menyedari manfaatnya, kini beliau ingin berkongsi dengan yang lain. Apa kata kita ikuti kisah beliau. Hajah Najwa merupakan anak jati Johor Bahru yang masih setia tinggal di bandar kelahirannya kerana suaminya bekerja di Singapura pada ketika itu. Kesihatan adalah rezeki paling berharga untuk seorang manusia. Tanpa kesihatan yang baik, amat sukar untuk kita menikmati dan menjalani kehidupan seperti yang kita inginkan.
Oleh itu, Hajah Najwa berhasrat mengubah cara pemakanannya supaya dia dapat menjalani kehidupan yang lebih berkualiti. Niatnya untuk berubah semakin kuat selepas beliau menjalani pemeriksaan kesihatan. Pada mulanya, saya ni mengalami kolesterol, masalah kolesterol. Jadi, saya dapati kolesterol saya agak tinggi lah. Selepas saya mengambil Olive 30 ni selama 2 bulan, lebih kurang 2 botol lah. Jadi, saya semak semula bacaan saya. Bacaan saya dapati menurun. Amalan mengambil Olive secara konsisten menjadikan beliau lebih sihat dan bertenaga. Selepas melihat perubahan positif terhadap kesihatannya, ahli keluarga yang lain juga mula menggunakan produk Olive House. Hajah Najwa menawarkan diri membantu mereka mendapatkan produk Olive House. Pada masa yang sama, suami yang disayangi pula mengalami masalah kesihatan. Saya pernah kena serangan jantung yang mana kena buat doktor insert stent dalam. Lepas itu makan ubat. Tapi bila saya dah tahu berkenaan minyak zaitun ni, makan ubat pun makan ubat, minyak zaitun terus saya minum. Tapi dalam 4 tahun, saya punya blood pressure dah tinggi dah turun. Perubahan gaya hidup dan cara pemakanan memberikan impak yang positif kepada suami Hajah Najwa. Jaga pemakanan dia dengan pagi-pagi tu makan bali, makan telur rebus, dia letak dengan minyak zaitun. Apabila semakin ramai ahli keluarga dan rakan yang menggunakan produk Olive House, Hajah Najwa terus mendaftarkan diri sebagai ejen Olive House. Sepanjang melibatkan diri dengan Olive House, Hajah Najwa dan suami sentiasa bersedia menambah pengetahuan yang sedia ada dengan inisiatif mereka sendiri. Hasilnya, mereka berjaya menembusi pasaran di seberang Tambak Johor. 50% pelanggan kami datang daripada negara jiran. Sebab berikutan daripada suami saya, pada mulanya suami saya yang memperkenalkan daripada FB dia sebab ramai kawan-kawan dia daripada kalangan negara jiran daripada seberang Tambak. Pelanggan-pelanggan semua adalah daripada Facebook. Kebanyakan daripada Singapura yang mana saya pergi sana hantar pada mereka. Tapi sekarang bila mereka dah tahu, mereka datang sinilah. Dan juga bila mereka datang tu bawa kawan lagi. Pada awal tahun 2019, segalanya berjalan dengan lancar. Hasil jualan semakin hari semakin memperangsangkan. Pelbagai perancangan telah dibuat untuk mengembangkan perniagaan sedia ada. Namun begitu, manusia hanya mampu merancang. Apabila pandemik COVID-19 melanda dunia, segala-galanya berubah 360 darjah. Hasil jualan di kedai merundum sehingga 50%. Situasi ini membuatkan Hajah Najwa dan suami menukar strategi perniagaan mereka. Jika selama ini mereka bertemu pelanggan, kini segalanya dilakukan secara dalam talian. Jadi pada mula-mulanya kami pun rasa down juga. Kami rasa down, kami fikir-fikir macam mana nak buat ni, tapi lama-lama kami dapat idea lah untuk menghantar kurier ke Singapura. Segala-galanya dilakukan sendiri oleh mereka, tiada bertangguh dan terus ke hadapan. Inilah yang dikatakan susah senang tetap bersama. Gandingan pasangan suami isteri ini membuktikan walau apapun halangan yang datang, mereka sentiasa bersedia menghadapi bersama. Berkat kesabaran dan kegigihan mereka sepanjang menjadi ejen Olive House, pelbagai kejayaan telah diraih. Antara kejayaan yang kami capai ialah antaranya ialah Best Premise, ejen senior twin, top ejen bagi negeri Johor. Dan juga top agent bawah top 10 lah. Setakat ni kita ni boleh ke depan tu pasal kita sokong satu sama lain dan dalam kita tu ada sinergi antara suami isteri dan juga dengan pekerja yang mana kita boleh terus gerak maju ke hadapan. Bagi Hajah Najwa, walau apapun yang berlaku, beliau akan tetap membangunkan kedai Afiat dan membantu lebih ramai orang. Memasak adalah kemahiran yang perlu ada pada setiap individu.
Selain ia penting untuk kelangsungan hidup, memasak makanan sendiri juga boleh menjamin kesihatan yang lebih baik. Ini kerana kita boleh memilih bahan-bahan mentah yang terbaik dan berkualiti serta lebih bersih dan selamat untuk dimakan. Okey, jangan lupa cuba resepi yang saya share ni tadi dan menggunakan Mi Organic Olive House. Inilah hidangan istimewa dari Hajah Najwa. Buat masa kini, Puan Hajah Najwa bukan sahaja menguasai pasaran di kawasan Johor Bahru dan sekitarnya sahaja, tetapi beliau juga turut menyeberang ke Kota Singa. Lihatlah, di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalan. Jika Puan Hajah Najwa telah berjaya di selatan tanah air, usahawan hebat yang berasal dari utara Semenanjung ini pula telah meluaskan jajahannya di bumi Kenyalang. Siapa sangka orang Kedah boleh beraja di negeri Sarawak? Mari kita saksikan. Inilah bukti kejayaan anak kelahiran bumi jelapang padi di bumi Kenyalang. Setiap anugerah yang diperolehi adalah hasil usaha Ustaz Rahim dan isteri yang berkongsi kebaikan dan manfaat yang telah mereka perolehi sepanjang menjadi pengguna dan usahawan Olive House. Memandangkan mereka sekeluarga telah menjadi pengguna, Ustaz Rahim berhajat untuk berkongsi kebaikan ini dengan warga Sarawak pada tahun 2018. Permohonan untuk membuka kedai afiat di Sarawak pada awalnya dihalang oleh pihak pengurusan. Antara halangan yang dapat oleh kami ini, pihak HQ dia sayang pada kami sebenarnya. Dia takut beban kepada kami sebagai sebab modal yang besar kalau nak buat kedai. Lagipun customer pada ketika itu taklah banyak sangat. Jadi jualan pun pada ketika itu baru dalam 1,500, 2,000 sebulan. Sebab pada ketika itu saya jualan melalui offline. Open table, pergi ceramah kuliah maghrib, begitu saja, tak banyak. Kemudian sampailah tahap nak buka kedai itu, halangannya ialah PHQ nasihatkan supaya jangan buka lagi. Lalu saya berkata pada HQ dengan panjang lebar surat, saya cerita antara apa sebab saya nak buka kedai ini. Paling penting sekali ialah saya nak share kebaikan dia. Hari ini, kedai afiat milik Ustaz Rahim semakin mendapat tempat di hati penduduk bumi Kenyalang. Setiap hari, premis yang terletak di Matang Jaya, Kuching menjadi tumpuan pengguna Olive House. Hanya dengan sedikit modal dan bantuan dari pihak pengurusan Olive House, Ustaz Rahim dan isteri mampu membantu lebih ramai lagi pengguna Olive House. Saya keluarkan daripada bank saya RM10,000 permulaan, saya buka. Sewa kedai saja pun dah RM10,000 kali dengan apa deposit dan sekali. Dan adalah RM1,000 sikit pada permulaan buka tu. Apa barang yang ada sini belah sini je. Sikit je. Lepas itu saya kata ke saya, kita kena berkorban 2 tahun pertama. Dan pada ketika itulah alhamdulillah HQ nampak kesungguhan yang ada pada diri saya ini, maka HQ dahulukan produk mereka lebih dahulu walaupun saya belum bayar lagi. Ketika baru bermula, pelbagai dugaan besar dilalui oleh Ustaz Rahim. Ada ketikanya beliau mahu mengalah dan angkat kaki. Tetapi semangat dari isterinya membuatkan Ustaz Rahim sedar akan niat asal mereka membuka kedai di Sarawak. Baru 3 bulan buka, ada orang masuk kedai kami mengambil barang hampir-hampir modal 6,000. Barang habis. Saya terduduk sini, saya kata, ya Allah, Allah, apa ujian yang Allah nak beri pada kami dua? Kan? Pada ketika itu, barang RM6,000 habis. Nak cari modal mana lagi? Dan pada ketika itulah, kuat azam semangat yang ada pada isteri saya. Sebenarnya kalau ikut saya sendiri, saya dah give up dah. Saya kata, tak apalah, kita amalkanlah. Kita amal beli makan untuk kita saja dah. Tapi isteri saya kata, tak. Saya nak share. Dia nak berkongsi. Dengan semangat yang ada pada isteri saya lah, kami dapat tahan sampai hari ini. Saya memang suruh rumah. Memang dah lama berhenti kerja. Start kahwin tu kiranya lebih banyak jadi suruh rumah lah daripada bekerja. Dan Ustaz sendiri sejak balik ke Malaysia memang dia bila dah masuk, dah bekerja, masa dia memang agak tahat. Jadi memang tumpuan pada kedai tu memang orang kata 100% tu siang tu memang saya.
Setiap pelanggan yang datang tahu mereka akan sentiasa mendapat layanan kelas pertama dengan maklumat yang sahih dan tepat. Sehubungan itu, hubungan yang terjalin antara Ustaz Rahim dan pelanggannya mewujudkan jaringan kesetiaan yang kukuh dan mantap sehingga ke hari ini. Dan satu lagi, bila dah dia balik, kita memang akan follow up. Kita tak, maksudnya kita takkan tinggal dia, tinggalkan dia macam tu. Kadang-kadang setengah-setengah customer ni bila balik, dia jadi confused. Kadang-kadang nak makan yang ni dulu ke, apakan dulu kan? Memang kita akan follow up dalam selepas seminggu ataupun dua minggu, kita akan tanya balik. Bagi memastikan dirinya tidak ketinggalan dalam pelbagai ilmu perniagaan dan ilmu produk yang dijualnya, Ustaz Rahim sentiasa bersedia menimba ilmu. Jika dahulu, beliau sentiasa mencuri masa menghadiri kelas secara fizikal, tetapi kini Ustaz Rahim menghadiri kelas dalam talian. Dalam Afiat Olive House ini, dia ada satu tim. Tim mu'alij, tim marketing, dia ada Q&A, di mana kami saling share. Dalam grup WhatsApp pun kami saling share, tanya kalau sakit begini, apa rawatan dia, dia pun beritahu begini, 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 begini. Jadi, dengan cara itu, knowledge yang sedikit tadi tu berkongsi, ni berkongsi, ejen ni berkongsi, ejen berkongsi, akhirnya insyaAllah kita rasa bertambah yakin untuk menambahkan ilmu dan bertambah yakin pula nak cerita pada orang. Lebih manis lagi apabila perniagaan ini menjadikan hubungan Ustaz Rahim, isteri dan anaknya semakin rapat. Jika dahulu isterinya hanyalah seorang suri rumah sepenuh masa, tetapi kini mampu mengendalikan kedai dan menguruskan keluarga pada masa yang sama. Apa yang kita niagakan ni bukan produk yang biasa-biasa. Kita niagakan produk Planet Food. Benda tu memang orang kata kita dah merasai, satu keluarga dah merasai manfaat. Why not kita sebarkan manfaat tu pada orang luar? Pada mulanya saya memang kurang yakin, tapi oleh kerana info yang diberi, memang saya cuba dan alhamdulillah sampai sekarang saya boleh menggunakannya dan ada kebaikan yang saya dapat rasai lah. Terima kasih kepada Ustaz Rahim kerana memperkenalkan dan memberi tahu tentang produk, tentang kebaikannya, dan info yang dia beri memang sangat mencukupi. Selagi kita rajin berusaha, doa dan tawakal, kejayaan pasti akan bertandang. Perjalanan Ustaz Rahim bersama Olive House sama seperti Puan Hajah Najwa. Mereka hanyalah pengguna dan pengamal. Tetapi disebabkan manfaat yang diperolehi terlalu banyak, maka mereka ingin berkongsi dan membantu orang lain. Jika anda masih mencari lokasi percutian untuk seisi keluarga, di sinilah yang terbaik. Gabungan taman tema air dengan taman haiwan sememangnya dapat menjadi tarikan setiap lapisan usia. Sekian sahaja paparan Agrotech pada minggu ini. Diharapkan segala intipati yang telah kami sediakan dapat menjadi inspirasi kepada anda. Sebarang cadangan dan juga komen bolehlah terus diajukan ke platform media sosial kami yang tertera di kaca TV anda. Semoga kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang.